Assalamualaikum semua. Hai, hari ni Bunda nak masak-masak petai jeruk. Korang biasa makan tak petai jeruk ni? Sedap tau sebenarnya. Okay, quotes of the day daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Pendosa tidak layak menghakimi pendosa. Yakni jika kamu melihat seseorang sedang melakukan dosa di malam hari, di esok harinya jangan lagi kamu melihat orang itu seperti pandanganmu semalam. Boleh jadi dia telah bertaubat di waktu subuh sedang kamu tidak mengetahuinya. Allahuakbar. Bawa-bawa lah bertaubat. Jangan kita suka nak judge orang sembrono. Alright, kita proceed. Mula-mula petai tu Bunda akan celurkan. And Bunda potong dulu. Kalau tak nak potong pun boleh actually. Masakkan air sampai mendidih untuk kita celur petai tadi. Dah mendidih, tutup dapur dulu. Then boleh start masukkan petai tu satu persatu sampai semua tenggelam. Selepas tu bermulalah sesi kacau-mengacau sampai petai tu kita boleh nampak dia dah masak kulit dia tu. Bila dia dah masak, kulit dia tu akan bertukar kekuningan ya. Ha, kita nak dia jadi macam ni. Alright, tak payah terlalu masak macam ni, dah sedang elok dah. Ha, baru dia crunchy-crunchy gitu. Dah boleh angkat dan toskan untuk kita sejukkan sementara. Sebab kalau panas-panas macam ni, melecur tangan nak pakai lama tu. Bila dah suam tu, kita mulalah nak kopek dia. Bila dia dah dicelur tu, memang mudah je dia nak keluar biji petai tu. Ha, kita close up sikit. Ha, nampak? Senang. Picit je, pop, dah terkeluar dah ha, semua. Best tau, part ni yang paling orang kata amusing and stress relieving gitu. Jeruk petai ni boleh dikatakan macam side dish. Untuk apa-apa masakan Melayu memang sangat sesuai. Sebagai pembuka selera. Macam belacan juga. Ha, nampak? Lama-lama jadi laju tau. Sebelah tangan pun boleh picit. Okay, next. Kita ambil air segelas macam tu. Kita tuangkan. Air masak boleh, air mineral pun boleh. Masukkan garam. Garam ni ikut pada cita rasa masing-masing. Asam keping pula, optional. Kalau nak guna cuka, tak perlu letak dah asam keping. Last, kita letakkan cili api. Then, kita kacau bagi sekata. Bagi semua sebati. Lepas tu, kita dah boleh masukkan dalam bekas. Kita close up sikit. InsyaAllah, sedapnya. Bunda first time rasa jeruk petai ni waktu balik kampung Abi dekat Kedah dulu. Ya Allah, terus suka. Okay, next dah boleh start masukkan dalam balang ataupun bekas. Apa-apa bekas lah, lagi bagus kalau yang kedap udara. Sebab bau dia sangat kuat. Kalau bekas tu tak cukup kedap, faham-faham lah satu dapur tu bau dia je yang conquer. Dah siap ni, nanti jangan terus makan tau. Biar dalam 2 malam dulu, lepas tu baru sedap makan. Okay, selamat mencuba korang. Terima kasih support and subscribe channel Bonda. Assalamualaikum semua, jumpa lagi.